Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di video kita di Oatmeal X. Kali ini Oatmeal X akan mencampur oatmeal dengan apa? Ini dia. Ini gua ambilin dulu oatmealnya. Ini oatmealnya kita pakai yang merah. Kita mau campur dengan Fruit Loops ya. Kalau kalian kemarin lihat video gua pertama kali kita makan Fruit Loops, nah ini dia Fruit Loops-nya, yaitu sereal. Jadi ini oatmeal campur sereal. Oke, nah, ini udah ada Fruit Loops-nya. Karena apa? Ini udah habis dan kemarin sempat disemutin nih. Bisa disemutin nggak? Ya? Kita akan campur dengan ini susu ultra. Oke, lalu kita masak. Enaknya sih dingin-dingin ya. Gimana caranya ya? Ayo kita masak dulu ini ya. Baru kita campur dengan susu dan Fruit Loops. Baru kayaknya enak. Kalau anget-anget kayaknya kurang mantep ya. Oke, langsung kita ikutin aja proses memasaknya. Let's go. Ya teman-teman, ini dia, kita ambil 3 sendok makan aja tuh. Wah, tumpah-tumpahan malu lah. Ini banyak nih, nanti kita campur dengan air. Ini kita campur air, gak usah terlalu banyak. Yang penting ini dia matang. Cepet kok ini, nggak lama. Diaduk-aduk ke rata aja. Ini buat ngematengin. Biasanya gue masukin juga bahan Fruit Loops ke sini, terus mungkin tadi pakai susu putih. Tapi ini kita pengennya agak dingin dari susunya. Harusnya sih bikin dari malam. Tapi kalau misalkan bikin dari malam dibekuin, justru ini nanti jadi kayak puding. Kayak nggak lama kok ini. Bentar aja. Sekitar. Nah ya teman-teman, ini udah matang nih. Tuh cukup. Segini aja udah oke. Nih, udah bisa kita konsumsi. Kita masukin di tempat ya. Ini udah kita tempatin. Langsung kita bawa aja ke meja icip-icip. Iya, untuk kita cobain. Nih ini dia Fruit Loops-nya juga udah siap. Nanti kita campur ke sini ya. Oke. Okay. Kita coba campurin. Oke ini. Oke ini teman. Campur. Ini ada rempah-rempah manis. Ini sudah tercampur ya teman-teman. Tuh. Baru kita kasih susu. Kita coba dulu. Oke. Ini dia. Kerosok mungkin. Wait. Oatmeal campur Fruit Loops. Ini kalorinya lumayan gede ya teman-teman ya, karena susunya aja udah berapa nih? Susunya udah ya mungkin 400 kalori lah. Nih. Wih, mantep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak dingin juga. Kalau sama angetnya si oatmeal dan oatmealnya nyampur. Jadi harusnya di angetin dulu ya, di ini dulu ya, biar sampai terlalu dingin. Jangan sampai terlalu panas si oatmeal ya. Diadem-ademin dulu.
Tapi kalian kalau bikin di rumah, aremin dulu dikit aja oatmeal-nya. Biar nanti susunya pas nyirem dia masih dingin. Tapi ini udah enak ya. Mungkin susunya terlalu banyak kali ya. Jadi oatmeal-nya kita siram susu yang dingin. Kita siram susu yang dingin ya. Enak, asik. Kalau dia dingin enak. Tapi ini udah enak juga. Siram lagi ya, susu dingin ya. Wow. Jadi teman-teman, ini dapat manisnya. Susunya kan susu yang putih ini kan full cream, rasanya nggak manis lah. Dapat manis itu dari Fruit Loops ya, karena Fruit Loops emang manis banget. Enak man. Ini udah tinggal oatmeal sama susu. Udah seruput aja. Jadi kayak nergen. Wow. Oke, habis. Oke teman-teman, kesimpulannya kalau pakai Fruit Loops enak ya. Apalagi kalau dingin tadi. Jadi si oatmeal-nya itu jangan, tadi masih panas ya. Jadi waktu kesiram susu, si susunya jadi nggak terlalu dingin. Tapi ini enak banget kok. Dan Fruit Loops-nya kan udah manis. Jadi kalian nggak perlu ngasih pemanis tambahan lagi. Apalagi kalau ini buat diet. Ini mau sarapan sih, menurut gue sih udah lumayan berlebih ya. Kalau misalkan sampai 500 kalori itu sarapan, atau 400 tadi 400 sekian. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau kalian pengen nyobain pakai Fruit Loops ini, mantep nih oatmeal-nya. Kalau gue pilihannya merah, tapi yang biru juga gak masalah kok. Dodonya bisa di treatment seperti halnya oatmeal masak gitu ya. Kalau nggak salah yang merah tuh lebih ke diseduh apa nggak salah. Tapi ya sama aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Tonton terus video-video Oatmeal X. Mungkin kalian jadi dapat ide untuk bikin oatmeal pakai apa. Karena di situ banyak banget, hampir 100-an lebih video. Dan memang gue lagi jarang bikin. Kali ini gue bikin lagi pakai Fruit Loops. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.